Sementara itu di Kota Sabang, harga daging sapi pada megang pertama jelang Ramadan mencapai Rp180.000 per kilogram. Para pedagang mulai menggelar lapak daging dadakan selama 2 hari di kawasan Kampung Kuta Bawah Barat, Kota Sabang. Memasuki megang pertama jelang puasa Ramadan 1443 Hijriah, pasar daging dadakan di Kampung Kuta Bawah Barat, Sabang kembali dipadati pembeli dan pedagang. Sekitar 13 lapak daging kembali memenuhi lokasi ini. Untuk hari pertama megang, rata-rata daging dijual untuk kualitas super seharga Rp180.000 per kilogramnya. Sementara untuk kualitas biasa, pedagang menjual dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000. Harga daging pada megang ini naik sekitar Rp10.000 dari megang sebelumnya, yakni sebesar Rp170.000. Menurut pedagang daging, Agus dan Adnan, harga kali ini tidak terlalu naik secara signifikan karena kebanyakan pedagang memilih sapi lokal untuk disembelih. Sehingga kenaikan harga di daratan tidak mempengaruhi Sabang. Harga daging Rp180.000. Itu yang super, Bang. Super? Yang nomor 2 Rp140.000. Enggak ada, Bang, karena kita ambil kan sapi daratan, Bang. Kita bawa kemari kan ongkosnya mahal lagi. Hari ini kita potong 2, Bang. 2. Satu aja, Bang. Satu aja, ya. Nah, untuk harga daging di Sabang, harga kisaran sekitar 18. Bang. Kira-kira ada enggak yang ini masih standar, enggak terlalu mahal. Meski harga daging mengalami sedikit kenaikan, namun tidak menurunkan minat warga untuk membeli daging kebutuhan megang. Diperkirakan harga akan mulai menurun jelang tengah hari saat pedagang akan menutup dagangannya. Selain di Kota Bawah Barat, daging juga dijual di sejumlah titik pasar daging dadakan seperti di Kampung Cot Bau, Bypass, dan Paya Senara. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan.